Mas Bro, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John Undur Diri. Saya mancing lagi, Bro. Bersama itu si Om Dedek lagi nyari cacing di belakang. Ini mancing belut di persawahan-persawahan yang sudah dipanen. Spotnya agak kurang menarik ya, tapi mudah-mudahan ada belutnya ya. Mudah-mudahan ada sebabon dua babon ke sore hari ini. Ini spot ini baru pertama kali saya datangi. Belum pernah saya mancing di sini. Nah, lokasinya dekat Sungai Batanghari. Ini di belakang saya Sungai Batanghari. Nah, itu di sana. Sungai Batanghari, tempat orang beraktivitas. Juga ada suara alat berat menambang pasir tuh kayaknya di situ. Oke, Bro, kita coba mencari lubang ya. Ini Bro, di pematang ini Om Dedek nemu satu lubang sangat besar, Bro. Lubang, waduh, nyangkut pula. Aduh. Nah, ini Bro. Mudah-mudahan lubang belut ya. Lubang belut Om Dedek, mudah-mudahan ya. Kita coba ya. Iya. Naik dia naik lagi tuh. Kasih makan terus. Dia ngejar, airnya mulai naik. Kasih terus. Tunggu. Udah dapat, Bro. Strike, Bro. Strike. Belut kah? Wah, lepas lagi dah. Wah. Tadi udah lepas sekali, Bro. Kita coba lagi. Biar dimakan, Bro. Kepiting udah. Enggak tahu tuh belut apa kepiting. Kayaknya sih belut. Kau nengok tarian tadi belut. Atau jangan-jangan kodok. Coba tarik pelan. Kepiting. Masa kepiting lagi? Kepiting. Strike, Bro. Bukan tuh belut tuh. Piting dah. Piting. Kok. Coba pancing ketek ya. Kita coba kail yang lebih kecil, Bro. Kalau belut sudah sakit dia tuh. Kalau belut nih udah dimakan juga nih kalau kail kecil nih. Nah, nih. Tapi goyangannya goyangan belut nih. Makan nih. Makan. Iya, narik kok. Kita biarkan dulu dia makannya, Bro. Kunyah-kunyah. Dikunyah-kunyah. Pelan. Mana nih? Hei. Kok? Gak ditelan. Itu lagi ya, Bro? Gak mungkin. Kalau nengok tariannya. Tadi yang ganas belut sih. Coba deh, Dek. Ditunggu ditelan dulu. Emang kalau kepiting apa ditelan? Goyang kok. Tarik. Dapat, Bro. Wah, belut itu, Bro. Oi, belut itu. Berarti makannya harus dalam. Pancing kecil aja nih. Makanya harus dalam. Aduh, itu belut babon, Bro. Kita tadi menyangkanya kepiting, Bro. Ternyata itu belut. Kita coba lagi. Ini si Om Dedek nyoba lagi, mudah-mudahan dia enggak kapok. Mana pancing udah? Kah. Kasih dulu.
Kita tinggalin sebentar Om Dedek, bro, karena di sana pancing saya lagi dimakan. Nih. Tuh bro, lagi diseret tuh. Nah tuh. Nah dia. Iya. Strike Om Dedek. Strike lah kayaknya. Mudah-mudahan bukan kepiting. Waduh, dilepas. Hah? Dilepas. Apa itu? Apa kepiting ya? Waduh. Kita coba lagi, bro, ya. Coba lagi, bismillahirrahmanirrahim. Hah? Tuh. Bro, Om Dedek strike, bro. Wuih, babon, bro. Makan tipis. Harus dipegang itu, bro. Dari tadi ini dia ngakalin, bro. Aduh, payah. Wah, dapat, bro, untungnya, bro. Sudah lari-lari dia, bro. Saya pun sampai gak konsentrasi pegang kamera, bro. Aduh, untungnya dapat lagi dia. Kelonjol tinggalnya. Enggak apa-apa. Pegang lah. Akhirnya, bro, ini udah diakali berapa menit dari tadi nih. Si Om Dedek sampai kebosanan. Akhirnya naik juga nih belut babon. Gimana ini? Pegang lah. Pegang aja itu lah. Tunggu ya. Dia pegang, anu. Nah, pegang. Ada lubang kecil sini, bro. Kita coba, bro, ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Itu dimakan nih kayaknya. Kita biarkan dia memakannya, bro. Aduh. Goyang pula. Ayo belut, selesaikan. Kenapa tidak di ini lagi? Terlalu besar ya kailnya ya. Kayaknya enggak lah. Harusnya enggak terlalu besar lah. Nah, ini bro, strike, bro. Aduh, wah, strike, bro. Tuh belutnya kecil, bro, mutar-mutar tuh. Aduh, kamera saya mau jatuh pula, bro. Belutnya kecil sekali. Tapi ya lumayan lah. Strike saya perdana. Kalau Om Dedek tadi strike babon, saya strike super cacing. Cacing super. Bro, saya nemu satu lubang di sini. Nih. Lubang yang sangat besar. Mudah-mudahan itu lubang belut ya. Nih, aduh kan. Saya coba. Ini umpannya bekicot, bro. Saya tidak punya umpan cacing lagi. Oh, langsung dimakan. Ternyata itu belut. Ternyata itu belut. Ya. Makan terus. Kunyah-kunyah terus, belut. Tarik lagi, belut. Tarik lagi, belut. Apakah sudah? Iya, strike, bro. Strike, bro. Ini baru strike, bro. Wow, perlawanannya, bro. Perlawanannya ganas sekali. Woi, belut besar, bro. Belut besar. Wow, nyangkutnya sedikit di bibirnya. Tuh. Kan? Lumayan besar nih, bro. Ini, bro, strike. Babon lumayan. Ini dia, bro, baru mantap, bro. Strike kuning sore ini. Nah, ini, bro, lumayan kan ukurannya, bro. Strike kedua saya. Om Dedek juga sudah strike 2. Ini saya strike 2. Oke, bro, kita lanjut.
Nah bro, si Om Dedek strike satu lagi bro, babon lumayan. Coba dilepas, anu enggak? Ya. Nah lumayan bro. Oh lepas nanti, pegang aja lah. Ini strike, Om Dedek strike ketiga nih ya? Ketiga nih. Strike ketiga. Kodoknya. Saya, itu umpan kodok bro. Nih dimakan dalam. Kodoknya diikat sampai pacul sampai lepas tuh. Wah lumayan lah bro ini strike kita sore ini. Gimana Om Dedek, kita lanjut atau masih? Udah, kita sambung besok aja ya. Kayaknya kita harus sambung besok saja karena ini udah sore bro. Oke bro. Nah, terima kasih telah menyaksikan petualangan mancing kami siang sampai sore ini ya mas bro. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Saya Mr. John undur diri dan itu si Om Dedek. Assalamualaikum. Kita upayakan lagi dia tertangkap. Ini yang namanya